dalam semuanya. Senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Dengan tema yang sama di minggu terakhir ini saya memberi judul melayani dengan yang dimiliki. Tidak biasanya saya khotbah pagi sore dengan tema yang sama saudara. Bukannya saya kekurangan tema atau bukannya saya tidak mau membagikan tema yang sama. Tapi karena memang Tuhan taruhkan ini di hati saya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ikuti khotbah tentang malam Natal, Natal minggu ini sama besok ibadah kita kunci tahun, itu ada keselarasan. Yang saya ingin bagikan, yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada saudara, supaya masing-masing kita di 2019 semakin mengerti sungguh apa yang harus kita kerjakan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu kita buka Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Perikopnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Kekasih Tuhan bersama saya. 3, 1 ya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu biji mata Tuhan dari tiga ayat yang barusan kita baca ini, ada satu kata yang menonjol yakni kata perempuan yang dari ayat 1, 2, 3, itu saya temukan empat kali diulang hanya dalam tiga ayat ini. Saya sudah jelaskan kalau ada ayat, ada kata, ada kalimat yang diulang lebih dari sekali dalam satu pembacaan kita, itu artinya sedang ditekankan. Lukas ingin membicarakan soal perempuan-perempuannya Tuhan dalam konteks Lukas pasal 8 ini. Perempuan-perempuan ternyata bukan orang yang jadi cameo dalam pelayanan Tuhan Yesus, menjadi figuran dalam pelayanan Yesus. Memang, karena budaya perempuan-perempuan ini tidak terlalu eksplosif diberitakan oleh Alkitab, siapa mereka, dan bagaimana sepak terjangnya dalam melayani Tuhan. Tapi mestinya, dari tiga ayat ini, Bapak Ibu mengerti pentingnya peranan perempuan-perempuan dalam kelompok Tuhan Yesus ini. Nah, saudara, biji mata Tuhan, kalau kita mau mengerti sebenarnya apa yang Lukas mau sampaikan dari pasal delapan ayat satu, dua, dan tiga. Maka Bapak Ibu selalu saya mengatakan untuk mengerti satu buah perikop untuk mengerti salah satu pasal, Bapak Ibu harus melihat konteks dekatnya. Konteks dekat dari Lukas pasal 8 adalah Lukas pasal 7 atau perikop sebelum perikop yang kita baca tadi dan perikop setelah perikop yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca tadi diberi judul oleh LAI perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu kemudian melihat di buku Alkitab kita perikop sebelum perikop perempuan-perempuan yang melayani Tuhan, itu ada dalam Lukas pasal 7 ayat 36 yang oleh LAI diberi judul juga menggunakan kata perempuan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat konteks dekatnya dalam beberapa ayat yang ada di Pasal 7 sampai Pasal 8, si Lukas ini sedang mau menekankan bagaimana perempuan itu mengambil peranan pelayanan yang cukup sentral dalam kehidupan kelompok Yesus dan murid-muridnya ini. Bapak Ibu ingat, perempuan itu adalah kelompok yang tidak dipandang sebelah mata dalam konteks zaman itu. Perempuan adalah kelompok atau gender yang tidak terlalu dipentingkan dalam budaya zaman itu. Budaya paternalistik yang begitu menekankan kebapaan. Jadi ketika ayat-ayat yang kita baca, nanti Bapak Ibu karena waktu nggak bisa dibaca satu persatu, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, membaca Lukas pasal 7, Lukas pasal 8, Bapak Ibu akan mengerti bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu yang pertama. Dan berikutnya siapa saja yang mau dekat dengan Tuhan pasti bisa. Nah, kekasih Tuhan. Nah, apa yang mau Lukas sampaikan dalam ayat-ayat yang sudah saya singkapkan tadi? Nah, untuk mengerti Bapak Ibu, coba kita fokus pada pasal 8 ayat yang ketiga. Tolong Pak Prana baca kembali Lukas 8 ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat yang ketiga, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kata "kekayaan" ini, bapak ibu, jangan langsung ukur, bersikir dalam pikiranmu. Itu bentuknya emas, bentuknya uang, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah uh, memahami sempit bahwa kekayaan itu dalam bentuk materi seperti itu, maka Bapak Ibu enggak akan ngerti kedalaman apa yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Sebab kata kekayaan yang kita temukan dalam Lukas pasal 8 ayat 3 ternyata menggunakan kata Yunani hupar kantun. Hupar kantun ini diambil dari kata dasar hupar kan", hupar konta dalam bahasa Yunani hupar kantun atau hupar konta ini itu bukan cuma berarti kekayaan tapi lebih dalam dari sekedar kekayaan apa itu semua milik mereka. Dan Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ikuti khotbah ini, Bapak Ibu akan mengerti bahwa perempuan-perempuan keren yang kita temukan dalam Lukas pasal 7 dan Lukas pasal 8. Mereka bisa beri yang mereka miliki. Itu bukan semata-mata uang mereka karena beberapa perempuan yang akan kita ekspos pada malam hari ini, perempuan-perempuan yang sebenarnya secara hitung-hitungan meskipun kita tidak kenal mereka dan Alkitab tidak jelaskan, kita bisa mengerti perempuan-perempuan ini tidak punya yang namanya materi, tidak punya yang namanya emas, tidak punya namanya uang berlimpah. Tapi apa yang mereka miliki, bisa mereka berikan kepada Tuhan. Dan saya berharap 2019 Bapak Ibu kerjakan itu. Mari sama-sama kita melihat konteksnya kita sedikit banyak belajar apa yang sebenarnya Lukas mau beritakan dalam Lukas pasal 7 dan pasal 8 ini. Mari sama-sama kita dalami. Kita lihat konteks dekatnya yang terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 37. Minta tolong Pak Prana baca buat kita. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 37. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan di kota itu. Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi sebelum kita mengerti Lukas pasal 8 ayat 3 di mana kalimat terakhirnya perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, dengan hupar konta mereka, dengan apa yang mereka miliki, Bapak Ibu harus mengerti konteksnya bagaimana Lukas berusaha berwacana membagikan pikirannya, membagikan isi hatinya kepada kita pada malam hari ini. Lukas di ayat 36-37, sebelum ngomongin pasal 8 tadi, dia bicara dia menceritakan sebuah peristiwa real di mana Yesus di ayat 36 diundang oleh seorang farisi untuk datang ke rumahnya untuk dijamu makan dan kemudian di ayat 37 ketika Yesus datang ke undangan orang farisi untuk dijamu makan di rumahnya ini tiba-tiba ada seorang perempuan di ayat 37 pasal 7 Lukas seorang perempuan yang terkenal kalimatnya tuh begitu loh Pak seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi dan seterusnya nanti akan kita ekspos. Ada dua orang, seorang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Tiba-tiba dari acara jamuan makan ini datanglah seorang perempuan. Kalimat berikutnya itu tajam sekali seorang perempuan yang dikenal oleh seluruh kota itu sebagai perempuan berdosa. Apa artinya ini, Pak? Seorang perempuan yang dikenal di kota itu sebagai seorang perempuan yang berdosa. Berarti seluruh kota itu, penduduk seluruh kota itu tahu benar bahwa perempuan yang dikatakan di ayat 37 itu sebagai seorang perempuan yang berdosa. Artinya, perempuan ini, ketika melakukan sesuatu yang dicap orang berdosa, itu tidak sembunyi-sembunyi. Dia melakukannya dengan kesadaran, sehingga akhirnya, karena dilihat kasat mata oleh seluruh penduduk kota, seluruh penduduk kota ngasih cap stempel pada perempuan ini sebagai orang berdosa. Saya tidak mau, apa namanya, bertanya lebih dalam kepada bapak ibu, tapi saya yakin semua kita. Adalah orang berdosa, benar lepas dari apapun pertobatan kita, tapi secara tidak sengaja mungkin lewat tindakan kita, ucapan kita, kita sering menyakiti orang, dan itu sudah masuk kategori dosa. Yang saya katakan, kalau Bapak Ibu ingat, sebelum kita bertobat dulu, berapa banyak di sini yang ketika berdosa itu dosanya diproklaim ke seluruh orang? Bapak dulu sebelum bertobat masih sering main perempuan masuk ke tempat-tempat prostitusi terus habis tidur dengan pelacur pelacur itu kau pulang ke rumah ketemu sama keluarga dalam arisan keluarga bilang kemarin gue ke Surabaya ke pelacur itu ke tempat itu terus kau ngomong sama teman-teman berapa banyak kita begitu berapa banyak bapak ibu yang dulu sebelum bertobat korupsi di kantormu di perusahaanmu Apapun kau kerjakan, kau buat dosa terus dengan bangganya. Kau bilang kepada banyak orang, "Aku korupsi dong!" Kemarin aku dapat gara-gara korupsi itu 5M, terus kau proklam itu kepada banyak orang. Yang saya mau katakan, saudara, semua kita pernah berdosa, terlebih sebelum kita bertobat sungguh. Tapi kalau kita ingat-ingat, tidak ada dosa kita yang kita lakukan dengan kesadaran untuk dipertontonkan kepada orang. Benar tidak? Sehingga bapak ibu tetap melihat saya sebagai orang yang benar. Bapak ibu tetap melihat saya sebagai orang yang baik, padahal sebenarnya saya berdosa. Kenapa dosa yang saya kerjakan, saya sembunyikan hanya untuk diri saya sendiri, bahkan istri pun tidak tahu. Tapi perempuan ini, di ayat 37, dikatakan sebagai seorang perempuan yang terkenal, sebagai seorang berdosa di kota itu. Berarti dosa yang dia kerjakan itu dosa yang kasat mata, sehingga orang di kota itu langsung tahu ini perempuan berdosa. Kalau begitu, dosa ini dosa yang dilihat dengan telanjang oleh mata. Dan saya berani pastikan Bapak Ibu. Kalau ada perempuan yang dicap seluruh kota sebagai perempuan berdosa, maka perempuan ini besar kemungkinan mungkin tiada tafsir lain berprofesi sebagai seorang pelacur. Kenapa begitu? Sederhana. Pelacur zaman dulu di zaman perjanjian baru dengan pelacur model sekarang di 2018 beda. Pelacur di 2018, maafkan saya, pasti tidak akan mungkin dia menjual dirinya, mengiklankan dirinya di RCTI begitu, ya, atau di TV swasta, di media sosial. Ayo, siapa yang mau manggil saya satu jam harganya sekian? Nggak ada, saudara. Ya, pelacur-pelacur sekarang banyak dipesan oleh laki-laki hidung belang itu via WhatsApp dari orang-orang tertentu sembunyi-sembunyi menjajakan dirinya. Tapi zaman dulu, Pak, pelacur itu gampang ditemui. Pelacur itu pasti mangkalnya cuma satu tempat, Pak. Di mana? Di pintu gerbang sebuah kota. Jadi kota itu dikelilingi benteng dan setiap kota yang dikelilingi benteng cuma punya satu pintu gerbang. Olar orang keluar masuk kota itu, hilin mudik kota itu pasti melewati pintu gerbang itu. Maka setiap pagi ketika penjaga kota membuka pintu gerbang, perempuan-perempuan ini sudah berdiri di situ. Kenapa Pak? Karena menerima para musafir, menerima para pengelana, orang-orang yang sedang dalam perantauan, yang sedang mau mencari makan, tempat tinggal ke kota itu. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah merantau, jadi musafir, dua bulan, tiga bulan di padang gurun Pak, tidak bawa istri, ketika dia masuk sebuah kota, perempuan-perempuan pelacur ini sudah menjajakan dirinya. Dan maafkan saya di dalam konteks zaman itu, pelacuran seperti ini, meskipun dianggap berdosa, tapi tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Belum ada undang-undang yang mengatur perempuan yang menjajakan diri sebagai pelacur itu adalah sampah masyarakat dan lain sebagainya, hanya secara etika moral agama yang dipercaya saat itu dicap sebagai orang berdosa. Nah, perempuan-perempuan ini menjajakan diri sehingga seluruh kota, Pak namanya orang di kota tidak mungkin dia beraktivitas 24 jam di kota itu. Dia di kota tinggalnya tapi mungkin punya sawah, punya ladang di luar kota karena kota itu tidak terlalu besar. Biasanya kota itu Bapak Ibu isinya cuma rumah-rumah saja, tempat penginapan. Tapi aset mereka, ladang mereka, ternak mereka itu ditaruh di luar kota. Maka semua orang yang ada di kota itu pasti kalau beraktivitas keluar kota lewat gerbang yang sama. Dan perempuan ini setiap hari mereka lihat. Mereka keluar kota ada perempuan ini. Dan kalau pelacur, Bapak Ibu tahu dong pasti beda. Tidak mungkin kalau pelacur hanya pakai daster doang. Benar Bapak Ibu? Pelacur pasti dandan yang cantik, pakai gincu yang, yang kinclong. ya Parfum yang kalau 10 meter udah kecium wanginya dan lain sebagainya. Sehingga semua orang tahu ini perempuan setiap hari di sini. Dan menjajakan dirinya. Mungkin itulah yang dikatakan Lukas dalam bahasa ayat 37. Perempuan ini terkenal di kota itu sebagai seorang yang berdosa. Yang menarik, saya tidak mau berpolemik panjang tentang itu lagi. Di ayat 37 ini, perempuan berdosa ini datang membawa buli-buli pualam berisi isinya minyak wangi. Dan ayat 38, tolong dibaca, Pak Prana. Minyak wangi ini dia bawa ke rumah orang Farisi yang sedang menyambut Yesus itu, bukan untuk gaya-gayaan. Ayat 38nya, silakan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya kemudian kemudian ia mencium kakinya dan, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu kekasih Tuhan jadi perempuan paling berdosa di kota itu di mana seluruh kota itu tahu ini perempuan brengsek perempuan berdosa ketika dengar Yesus diundang makan di rumah orang Farisi dia datang ke rumah itu membawa bat, uh, uh, apa namanya membawa buli-buli pualam isinya minyak wangi kemudian di ayat 38 dia menciumi Yesus kaki Yesus yang dia ciumi, ciumi dan kaki itu dia minyaki dengan minyak wangi yang dia bawa dari rumah itu ada dua orang pertama seorang farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya siapa namanya kalau kita baca Lukas pasal 7 jelas sekali namanya siapa coba kita buka dulu ayat 36 Maafkan saya, ayat yang ke-40, Lukas 7 ayat 40 Silakan. Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu Saud Simon katakanlah guru Tiba-tiba Yesus ngomong Simon Siapa Simon itu? Ayat 39 pak sebelum ayat 40 Ketika orang Farisi, ketika orang Farisi yang mengundang, Yesus, yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini Nabi, Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu ayat 40 Yesus tahu isi hati si tuan rumah ini. Kemudian Yesus ngomong pada tuan rumah ini, Simon, ada yang hendak katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Apa artinya? Artinya orang yang mengundang Yesus makan di rumahnya ini adalah orang Farisi namanya Simon. Di tengah perjamuan makan ini datanglah seorang perempuan paling berdosa di kota itu. Seluruh kota tidak ada yang tahu siapa perempuan ini. Dia dikasih stempel perempuan berdosa. Perempuan berdosa ini datang ke rumah itu ingin menjumpai Yesus. Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Yang akhirnya ayat 38 mengatakan dia pakai minyak wangi di buli-buli pualam itu untuk meminyaki kaki Yesus. Biji mata Tuhan, kita lebih dalam lagi yuk. Mengekspos siapakah Simon Farisi ini dan siapakah perempuan berdosa itu. Saya selalu mengajak begini Pak. Khotbah itu gampang. Ya. Yeah. Bapak Ibu baca Lukas pasal 7 pasal 8 aja kalau bacanya benar-benar pasti mengerti apa sebenarnya pesannya Lukas buat kita. Tapi saya selalu berkata kepada orang yang mau dengar saya, yang menganggap saya hamba Tuhan, saya selalu berkata, nggak bisa kita cuma bisa baca atau bangga dengan pemahaman kita dari Lukas 7 dan Lukas 8 ini. Kenapa begitu? Meskipun kau bisa dapatkan sesuatu yang baik untuk dirimu di Lukas 7 ayat dan Lukas 8, tapi andai kata Bapak Ibu tidak menghubungkan cerita ini dengan sesuatu yang ada kita temukan di tempat lain di Alkitab kita ini, Bapak Ibu nggak dapatkan pemahaman komprehensif. Contohnya begini, Bapak Ibu kenal saya di gereja ini doang, ya. Setiap saya di gereja, saya pasti ngomongin firman Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan pernah berkata Bapak Ibu sudah kenal saya, Seno ini. Sebab belum tentu apa yang saya lakukan di mimbar ini, di gereja ini, dengan apa yang saya kerjakan di luar sana sama. Maka saya selalu berkata, orang yang paling tahu saya itu bukan siapa-siapa. Orang yang paling tahu saya adalah istri saya. Karena dia dengar khotbah saya di gereja, dia tahu sepak terjang pelayanan saya selama kami menikah, dan dia juga tahu bagaimana sikap saya dalam merespon apa yang terjadi di dunia ini dia tahu bagaimana isi hati saya ketika menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana sikap saya di luar gereja. Nah, Bapak Ibu sama dengan kita mau membaca firman Tuhan ini. Lukas 7 tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa ini kalau kau baca, kau pasti mendapatkan yang namanya rema itu. Tapi kau tidak akan bisa ketemu kedalaman firman Tuhan ini kalau kau tidak menghubungkan cerita ini dengan cerita di tempat lain adakah cerita tentang perempuan yang mengurapi Yesus ini? Ada apa? Di kitab Injil lain, Injil ada empat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata di empat ke Injil itu ada kisah tentang ini. Memang banyak pendeta, banyak teolog, banyak penafsir mengatakan Apa yang kita temukan di keempat Injil ini sebenarnya bicara tentang sebuah peristiwa yang berbeda Orang yang berbeda tapi saya sebagai seorang teolog juga saya seorang penafsir Alkitab juga mengatakan apa yang dipaparkan di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes tentang peristiwa yang sama itu bicara memang benar tentang sebuah peristiwa yang sama, orangnya sama. Cuma kenapa sedikit berbeda? Karena yang menulis berbeda, Saudara. Yuk kita beri tanda Lukas pasal 7. Coba kita buka misalnya Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Pak Prana boleh baca Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Silakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ayat 7 munculkan ya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus ...yang sedang duduk makan. Hah. Di Lukas cuma dikatakan Yesus diundang seorang farisi... ...untuk makan di rumahnya. Dan orang farisi di Lukas pasal 7 namanya Simon. Hanya itu informasi yang kita dapat tentang si Tuhan rumah... ...yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Tapi rumahnya di mana? Di kota mana? Dan siapa si Simon orang farisi itu tidak dijelaskan lebih dalam dalam Lukas 7. Kita temukan informasinya di Matius 26 ayat 6 sampai 7. Kalau kita lihat ayat 6 tadi, kita jelas Bapak Ibu. Ternyata yang mengundang Yesus coba dibuka ayat 6-nya. Yang mengundang Yesus itu adalah orang yang tinggal di sebuah kota yang namanya Betania. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, di Lukas informasinya cuma orang Farisi yang namanya Simon. Di Matius dikatakan yang punya rumah dan mengundang Yesus makan di rumahnya itu diberi nama stempel oleh Matius Simon si Kusta. Ini agak paralel dengan Markus pasal 14 ayat 3. Saya baca untuk Bapak Ibu, Markus 14 ayat 3. Ceritanya sama di Matius 26 tadi, kemudian juga di Markus 14, di Lukas pasal 7 tadi, berbicara mengenai sebuah peristiwa yang sama. Coba kita baca Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi saudara yang saya mau katakan, orang yang mengundang Yesus makan di rumahnya, itu namanya Simon. Seorang farisi, tinggal di kota Betania dan baik Matius maupun Luk Markus, memberi stempel tambahan setelah namanya Simon, si Gusta. Si Kusta ini kalau kita belajar bahasa aslinya, bahasa Yunani Bapak Ibu, Bukan berarti si Simon Farisi ini masih menderita kusta. Sebab, kalau si Simon Farisi ini masih menderita kusta, maka siapapun yang diundang dia untuk makan tidak akan mau. Sebab orang kusta ini, orang najis dalam konteks Yahudi, Pak, dia tidak mungkin masih bisa hidup enak di rumahnya. Dia tidak mungkin bisa menjadi seorang Farisi. Sebab, kalau ada orang Farisi, maka kelompok Farisi, Farisi itu partai, Pak. Jadi Farisi jangan kau pikir seperti apa ya? Oh, orang Farisi itu semuanya keturunan Lewi. Enggak, enggak, Dari 12 anak Yakub, Pak, semuanya bisa berpotensi menjadi orang Farisi. Kelompok Farisi ini baru muncul ketika Israel dibuang di Babilonia. Sebelum dibuang di Babilonia, tidak ada di Perjanjian Lama ada kata Farisi di situ. Jadi, saudara, kenapa muncul orang Farisi di Babilonia ketika Israel dibuang? Karena ketika orang Israel ada di Babilonia, yang namanya orang yang punya darah Lewi, Pak, itu tidak punya peran apa-apa. Kenapa? Karena di Babilonia tidak ada sinagog, tidak ada rumah ibadah, tidak ada bait Allah, sehingga orang-orang Israel yang mau belajar dan mau beribadah kepada Tuhan itu agak bingung. Di negeri orang, bagaimana kami harus beribadah kepada Allahnya, Abraham, Isa, dan Yakub? maka ada orang-orang yang punya hati sungguh, ya, mau mengkhususkan dirinya, mulai membentuk cikal bakal partai farisi ini. Nah saudara, siapapun bisa jadi orang farisi. Dan kalau kau sudah baca perjanjian baru, orang farisi ini adalah kelompok eksklusif. Kelompok yang menganggap dirinya paling benar, di luar mereka nggak benar. Kalau kita ngomongin keimaman di bait Allah, Pak, sebenarnya yang paling pantas dan harus paling dihormati di bait Allah adalah orang saduki. Kenapa disebut orang yang paling pantas dihormati di bait Allah? Karena sesuai namanya, saduki. Apa artinya saduki? Saduki ini sebenarnya adalah nama yang diberikan kepada keturunan Sadok. Siapakah Sadok? Sadok itu imam besar, Pak. Jadi semua orang saduki itu itu punya darah imam besar yang namanya Sadok. Maka mestinya mereka paling dihormati. Tapi kalau kau sudah membaca perjanjian baru, terutama kitab Injil, bahkan orang-orang yang menulis Injil ini sepertinya menempatkan orang Farisi lebih baik daripada orang Saduki. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, kelompok ini kelompok yang paling menganggap dirinya orang beragama, orang benar, di luar Farisi, nggak benar. So bayangkan, kalau ada bagian dari keluarga partai Farisi ini tiba-tiba ada seorang kusta, kira-kira bagaimana? Apakah mereka masih mau menerima Simon yang menderita kusta ini dalam kelompok orang Farisi, tentu tidak. Matius menuliskan firman Tuhan dalam kitab Injil ini untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Jadi ketika Matius berkata Simon si kusta dalam bahasa aslinya, itu menunjukkan bahwa Matius ingin mengatakan bahwa Simon yang mengundang Yesus ini adalah orang yang dulunya mengalami kusta. Kalau kita baca kitab Injil kita mengerti Pak, bagaimana orang Farisi itu membenci Yesus, benar tidak? Benar tidak? Oh gak suka, kenapa? Karena kewibawaan, karena otoritas mereka Keagungan mereka ketika Yesus muncul mulai dikamiri Orang-orang mulai mencari Yesus dibandingkan mencari farisi Pengajaran Yesus lebih populer, lebih disenangi orang banyak dibandingkan pengajaran farisi Sehingga kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes Orang farisi sepertinya menjadikan Yesus musuh besar mereka Makanya mestinya kalau kau baca Lukas pasal 7 tadi ketika ada kalimat ada seorang farisi bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya Bapak Ibu bertanya kok bisa ya orang farisi mengundang Yesus ya padahal kalau kita baca mereka selalu membenci Yesus kok tiba-tiba ada orang mengundang makan Yesus nah kita menemukan jawabannya di Matius dan Markus Simon farisi yang mengundang Yesus makan ini dulunya adalah orang yang sakit kusta tidak ada sih memang di Alkitab penjelasannya lebih detil lagi tapi dalam ilmu tafsir Pak tidak salah juga kalau saya akhirnya menafsirkan oh Simon ini si Farisi ini kenapa beda dengan Farisi-farisi lainnya yang membenci Yesus dia justru mengundang Yesus ketika Yesus masuk ke kota Betania untuk makan di rumahnya karena bisa jadi Pak yang menyembuhkan Simon ini dari kustanya adalah Yesus jadi dia nggak peduli dengan orang Farisi teman-teman separtainya ini yang membenci Yesus yang mungkin akhirnya bilang kenapa kau mengundang dia? Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus bahwa dulunya dia kusta ketika dia kusta dia dijauhi orang Farisi dia tidak punya orang bahkan keluarganya pun menjauhi dia mungkin ketika dia mengalami mujizat dia tutup mukanya dan dia berkata minggir minggir najis lewat najis lewat tapi ketika dia bertemu sama Yesus mungkin saja Alkitab tidak mengatakan Yesus memeluknya dan terjadi mujizat kustanya sembuh. Karena sembuh, dia diterima kembali oleh kelompok Farisi sebagai bagian dari mereka. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota Betania, dia undang Yesus untuk mampir ke rumahnya dan dijamulah Yesus dan kelompoknya dengan makan-makan. "Bapak Ibu, tidak salah kita menafsirkan Simon itu seperti itu. Lalu, siapakah perempuan berdosa ini?" di Lukas hanya dikatakan dia dikenal sebagai orang paling berdosa, perempuan paling berdosa di kota itu. Lukas hanya menjelaskan dia membawa buli pualam berisi minyak wangi. Sebatas itu informasinya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di Markus, di Matius, dan nanti di Yohanes, Bapak Ibu bisa mengerti siapakah perempuan paling berdosa, dan minyak wangi apa sebenarnya yang dia bawa, dan berapa harganya. Coba kita buka. Matius 26 ayat 7. Pak Prana, Tolong baca buat kita Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli <tuh> pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Perhatikan baik-baik. Kalau kau baca Lukas tadi informasinya cuma ada perempuan berdosa yang ketika tahu Yesus diundang makan oleh Simon, dia datang ke sana membawa minyak wangi. Cuma itu pak Saya selidiki bahasa Yunaninya Ya informasinya cuma minyak wangi Tanpa embel-embel apapun Tapi kalau kita baca Matius pak Ternyata bukan sekedar minyak wangi biasa Tapi Matius mengatakan minyak wangi yang mahal Yang pakai minyak wangi ngerti ini Yang nggak pakai minyak wangi nggak ngerti ini Ya, kok nanti turun ke mall situ ya, yang jual minyak wangi banyak ada minyak wangi yang buatan tanah abang ya mereknya boleh ngetop tapi itu racikan itu harganya nggak seberapa paling mahal mungkin 100-200 ribu bapak ibu tergantung berapa mili kau beli tapi ada minyak wangi yang sangat mahal juga nilainya mungkin jutaan mungkin belasan juta juga dan perempuan paling berdosa ini Matius katakan bukan sekedar bawa minyak wangi pak tapi minyak wangi yang mahal Nah minyak uang yang mahal dalam konteks perjanjian baru di 2000 tahun yang lalu itu seperti apa? Dijelaskan pak, di mana? Di Markus pasal 14 ayat 3. Saya baca lagi ayat yang sudah kita baca tadi. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam, persis sama dengan Matius dan juga dengan Lukas, berisi minyak. Sama persis dengan Matius dan Lukas, bedanya Markus mencatat berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi, Lukas cuma ngomong minyak wangi, Matius mengatakan minyak wangi yang mahal, Markus mengatakan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Narwastu, Pak, kalau kau sudah pernah ke Israel, akan dibawa ke toko. Di Bethlehem, kita akan ditawarin, ayo beli minyak narwastu. Nah, kalau kau ke Mesir, kau ke bawah di toko parfum, ditawarkan juga minyak narwastu. Kata mereka sih, narwastu murni. Tapi saya tidak terlalu yakin bahwa itu narwastu murni. Sebab buktinya, apa yang saya beli di Bethlehem, saya beli di beberapa tempat cenderamata di Israel, bahkan yang di Mesir sekalipun, saya pakai di tangan saya, itu satu hari saya pakai nggak sampai terus kalau udah ketemu mandi pun itu wanginya hilang narwas tuh murni pak kalau kau baca di perjanjian lama itu yang membuat yang namanya racikan minyak urapan itu harum wanginya minyak urapan tuh 70 di bahannya itu adalah minyak zaitun kalau kau beli pak minyak zaitun paling mahal sekalipun di Carrefour tidak ada yang wangi pak Maksudnya wanginya sampai semerbak itu. Tapi memang minyak itu lebih wangi daripada minyak kelapa bimoli yang kau beli di pasar. Tapi minyak urapan itu bukan cuma sekedar zaitun Pak. Ada rempah-rempah, Pak. Yang sudah dijelaskan dengan detail kau baca saya di kitab imamat. Dan yang membuat akhirnya minyak urapan itu ketika dipakai oleh imam untuk mengurapi perkakas-perkakas suci di bait Allah. Sehingga akhirnya bait Allah kemah suci menjadi wangi. Itu karena unsurnya ada narwastu murni tanpa campuran. Perempuan ini, perempuan berdosa, membawa minyak zaitun, maafkan saya, minyak narwastu murni. Harganya, Pak, ketika saya dapatkan ini bikin saya merinding. Siapa yang di sini pakai parfum? Angkat tangan. Oh, uh, semuanya nggak pakai parfum. Saya mau tanya nih, berapa mahal sih parfummu? Ayo. Nanti japri saya ya, kalau saya turun mimbar, bisikin, Pak, saya pakai parfum harganya 3 juta, 4 juta. Gue berani yakin nih, mungkin ada beberapa saudara di sini atau nanti yang mendengarkan khotbah ini kalau diupload di YouTube bilang, "Pak, parfum saya harganya 13 juta." Mungkin ada yang bilang, "Pak, parfum saya harganya 20 juta." Meskipun itu agak nggak masuk akal, sebab kalau saya ke toko-toko parfum paling mahal ya, ya 4 juta, 5 juta itu udah udah original dan parfum yang kelas atas juga, ya. Tapi meskipun harga parfumus belasan juta pak, dengerin saya ya, dibandingin narwastu murni yang dibawa perempuan ini, harganya nggak ada apa-apanya. Ah yang benar pak, coba kita lihat yuk, kembali yuk, kita buka Markus 14 ayat yang kelima. Pak Prana tolong baca, berapa harga narwastu murni yang dibawa perempuan ini? Ayat 5 Markus 14. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Huh. Lalu mereka memarahi Hah, perempuan itu. Harganya apa? Buli-buli pualam yang dibawa oleh perempuan berdosa yang isinya murni ini harganya 300 dinar. 300 dinar. Itu ukurannya berapa ya, Pak? Kalau dirupiahkan agak susah saya. Cuma saya bisa membayangkannya dengan Apple to Apple. Pak, kalau kau baca kisah tentang perumpamaan soal orang yang bekerja di ladang. Orang, kata Yesus, bekerja di ladang pagi, hari kerja. Siang, hari kerja. Sore, hari kerja. Mereka pulang membawa upah. Upahnya satu dinar. Jadi saya mau mengatakan, Pak, orang di zaman Tuhan Yesus itu kerja, ngeburuh UMR-nya, kerja seharian, pulang bawa satu dinar. Jadi kalau buli-buli pualam berisi narwa semurni ini, kata ayat 5, harganya 300 dinar, maka kalau perempuan ini bekerja, maka dia harus bekerja kurang lebih setahun, Pak, untuk bisa beli buli-buli berisi murni ini. Pak, satu tahun kan 365 hari. Iya, tapi kan 365 hari kau nggak kerja begitu. Kalau kita aja di Indonesia ada cuti dua minggu, bener nggak? belum kalau kau alasan flu pilek batuk izin bener nggak belum hari raya di Indonesia ini banyak banget pak jadi memang kita kalau mau bekerja benar-benar bekerja ya paling banyak 300 hari lah sekarang kalau kita ukur pak sebulan kau dapat gaji berapa kalau kita ngomongin UMR di Tangsel Tangerang Selatan ini sekitar 3 juta sekian ya berarti kalau kita 12 bulan kerja setahun kerja 12 kali 3 itu kita bawa pulang uang kalau benar-benar UMR sekitar 36 juta. Sekarang saya mau tanya, parfummu ada yang harganya 36 juta? Kalaupun kau punya parfum mahal, kau rela gunakannya. Apalagi perempuan ini mengatakan, memecahkan leher buli-buli pualam itu dan menuangkan minyak itu, yang mahal itu, ke kaki-kaki Yesus. Saya punya pengalaman pernah dibeliin istri saya parfum. Saya kalau pakai parfum ya mungkin karena saya dulu memang tidak pengguna parfum. Awal-awal dulu saya nggak punya uang beli parfumnya yang biasa. Maka biasanya kalau pakai parfumnya, scratch, 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 gitulah saudara. Ketika saya punya parfum yang harganya murah, istri Silvi nggak komen. Tapi suatu ketika dia belikan saya parfum dan dia tahu saya dapat parfum dari orang yang harganya agak mahal, terus dia lihat saya pakai, scratch. Cuma begini loh, sekarang saya pakai parfum di tangan, di, di sini. Cetrek ya, dua kali, empat kali, saya gosok-gosok. Cetrek, dia bilang, heh-heh, semprotnya jangan banyak-banyak. Padahal parfum saya itu, parfum mahal saya itu, nilainya baru ratusan ribu. Bagaimana kalau saya di depan Silvi parfum dari orang dan yang dia belikan yang harganya ratusan ribu itu, saya pecahkan dan saya tuangkan ke orang lain? Dia pasti bilang, oh gitu ya, nggak gue beliin lagi gue oh, kasih minyak nyonyong aja nanti. <laughs> yang saya mau katakan Pak, perempuan berdosa ini mengorbankan 300 dinarnya untuk sekedar meminyaki Yesus. Siapa perempuan berdosa yang tinggal di Betania yang mengorbankan 300 dinar dalam bentuk narwasu murni ini? Di Matius, di Markus, di Lukas, nggak dijelaskan siapa namanya. Tapi kalau kita lihat Yohanes Pak, coba kita buka Yohanes 12. Aduh, Makanya saya berharap Bapak Ibu kalau ada hati mau mendalami Alkitab tuh bacanya sungguh, berikan waktu sungguh. Sehingga kita bisa dapat rangkaian lengkapnya. Yohanes 12, tolong Pak Prana, ayat ketiga. Yohanes 12 ayat 3 Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ternyata perempuan berdosa, paling berdosa di kota Betania yang masuk ke rumah Simon, si Farisi yang dulunya kusta ini, yang mengorbankan arwah murni berharga 300 dinar ini, Yohanes menamakannya Maria. Maria yang mana Pak? Tolong baca ayat atasnya Pak. Pasal 12 ayat 2, Yohanes. Pasal 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, jadi kita mengerti. Ternyata perempuan paling berdosa di kota Betania yang saya tafsirkan tadi mungkin profesinya sebagai seorang pelacur karena pelacur itu paling gampang dilihat orang. Itu kenapa seluruh kota itu mengecap dia, kasih stempel dia perempuan paling berdosa Yang tiba-tiba ketika Yesus datang diundang makan di rumah Simon Kusta seorang farisi ini Dia datang dengan membawa buli pualam berisi narwa sumurni harga 300 Kemudian ketika bertemu Yesus dia pecahkan leher Nah itu makanya pak Kenapa tuh mahal pak? Karena buli-buli pualam itu kalau kau baca ya Itu dipecahkan lehernya oleh Maria ini pak Berarti kita mengindikasikan kenapa harus dipecahkan. Kenapa nggak disemprot aja gitu. Karena memang minyak ini disiapkan khusus oleh perempuan ini untuk momen khusus. Semua perempuan tolong jawab saya. Ada nggak momen khusus dalam hidupmu? Pasti ada. Ya, Paling menonjol, yang paling kok nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mempersiapkan diri sungguh. Kalau berat agak naik dikit ngaca, agak tembem dikit kopi, saya pusing tujuh keliling itu momen ketika kau menikah, bener nggak? Saya masih ingat banget Silvi nih, lihat nih, gua ngomongin Silvi lagi lah. Karena kalau dia saya omongin dia nggak mungkin marah ya. Itu loh, rambutnya setelah kami menikah dari tahun 2005 sampai 2018 13 tahun, saya jarang melihat dia ganti model. Bapak Ibu kalau nanti deket salaman sama dia lihat rambutnya udah ubanan. Kalau laki-laki ubanan itu agak wise begitu ya saudara. Kalau perempuan ubanan tuh kayak nggak diurus lakinya gitu. Sedangkan saya tidak terlalu miskin-miskin banget lah gitu Bapak Ibu. Tid saya tidak kaya, tapi kalau buat istri saya sebulan sekali dua kali ke salon saya mampu lah. Saya udah berkali-kali bilang yang ke salon ke ngecat ke. Dia bilang ah kayak kamu aja lah paling kalau nanti ngecat apa ngecat sendiri. Saya bilang susah rambut lo panjang ngecat sendiri bagaimana caranya? kalau emak-emak, opung-opung, inang-inang gitu mungkin kalau dituanya ibu saya, oma-oma om, gitu bisa ya karena rambutnya pendek, rambut itu kan panjang saya bilang udah gak ada masalah deh, tapi dia gak mau tapi ingat ketika dia menikah dulu wuh pak, dia diantar sama keluarganya ke salon pagi-pagi saya juga sudah ada di salon pagi-pagi itu dicat rambutnya untuk pertama kali dan mungkin seumur hidup saya saya lihat rambutnya Sylvie dicat pak itu warnanya pirang agak-agak warna merah muda begitu saudara terus disasak pula itu nggak pernah gue lihat lagi ya meskipun saya sudah menikahkan adik saya ya uh, di pesta tapi saya juga tidak melihat dia ke salon dan mensasak rambutnya jadi saya berani pastikan mungkin sampai saya mati dia tidak akan mensasak rambutnya lagi kecuali kalau Tuhan izinkan kami umur panjang dan anak kami menikah mungkin saja dia mau ke salon pakai konde dan akhirnya disasak tapi dia rela tuh dia rela terus saya ngebayangin dari cerita ini oh Memang perempuan tuh punya momen. Perempuan ini perempuan berdosa, pelacur. Tapi namanya pelacur punya harapan nggak? Pasti punya harapan. Dia mungkin berpikir, sekali lagi nih Pak, saya nafsirin ini pakai imajinasi. Makanya saya selalu berkata kalau baca Alkitab pakai imajinasi. Si perempuan ini, si Maria, pelacur ini mungkin berkata, badanku ini udah dipakai banyak orang. Semua laki-laki kota ini mungkin sudah pakai tubuhku ini. Tubuhku ini najis. Tapi mungkin di tengah kegalauannya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, nah pelacur-pelacur kan begitu. Ya, kalau kita baca di sosmed, kita lihat di sosmed, kalau ada orang melayani di tempat pelacuran, semua pelacur itu kalau tanya mau nggak bertobat, mau. Kapan? Ya nanti. Tapi paling tidak ada niat mau gitu. Jadi si Maria itu mungkin dalam hatinya Tuhan, aku mau nanti satu momen aku bertobat bisa tinggalkan ini ketika ada laki-laki yang benar-benar mau mencintaiku. Mungkin dia berpikir gini, Laki-laki semua di kota ini sudah pernah pakai tubuhku. Suamiku, kalau pakai tubuhku ini maafkan saya saya pakai bahasa yang agak dewasa sedikit. Mungkin dia berpikir, "Ah, semua laki-laki sudah menikmati tubuhku." Tapi aku pengen Tuhan ketika aku berikan tubuhku ini untuk suamiku. Suamiku satu-satunya laki-laki di muka bumi ini yang bisa merasakan bedanya aku. Makanya dia mungkin Habis dia menjajakan dirinya, dia kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya bisa beli narwastu murni. Harganya 300 dinar. Yang ditaruh di buli-buli, yang dimatrekan, disegel. Untuk momen itu, Pak. Biji mata Tuhan. Sehingga ketika dia menikah nanti, dia pecahkan itu, dia urapi kepalanya. Sehingga suaminya bisa tahu. Ah, istriku ini benar-benar sesuatu yang berbeda Mungkin tubuhnya pernah dipakai laki-laki lain, tapi wanginya ini, loh, aku bisa rasakan sesuatu yang dia hanya berikan untuk diriku. Yang saya mau katakan, Bapak Ibu, Maria, saudara Marta, dan Lazarus ini, kalau kita hubungkan semua empat Injil, adalah seorang perempuan paling berdosa yang datang ke rumah orang Farisi, yang namanya Simon. Come on. Mungkin gak kira-kira orang berdosa pelacur ini datang ke orang farisi? Saya bilang tadi, orang farisi itu eksklusif menganggap dirinya paling hidup, paling benar. Jadi Bapak Ibu ketika Maria datang ke rumah Simon orang farisi ini untuk berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu mestinya ngebayangin pergumulan batinnya ketika dia mau datang ke rumah si orang farisi ini. Sebab dalam kesehariannya pak orang Farisi itu paling mengolok-olok dia perempuan berdosa bisa jadi mengekspresikannya dengan ketika melewat, melewati Maria ini dia membuang ludah sebagai penghinaan terhadap perempuan yang melacurkan dirinya ini. Jadi tidak mudah perempuan ini datang ke rumah orang Farisi ini. Saya tadi pagi dikasih hikmat Tuhan saya ungkapkan kenapa Maria kenapa perempuan pelacur perempuan paling berdosa di kota itu memberanikan diri masuk datang ke rumahnya Simon seorang Farisi ini. Karena pasti ada hubungan antara dirinya dengan Simon. Hubungan apa? Bisa jadi hubungan darah. Seperti saya bilang, orang Farisi itu bisa siapa saja, dari suku siapa saja. Yang penting dia mau jadi Farisi, dia belajar menjadi Farisi, dia menjadi anggota partai Farisi. Mungkin Maria akhirnya memberanikan diri, andai kata tidak punya hubungan saudara. Di logika saya nggak mungkin Maria berani masuk ke rumah orang Farisi. Sebab ketika orang-orang di rumahnya Simon, kelompok farisinya tahu ada perempuan berdosa ini masuk, tentu dia pasti akan diusir dan mungkin dirajam dengan batu. Tapi kenapa dia berani? Bahkan Alkitab katakan dia bisa berada di belakang Yesus, berdiri di belakang Yesus, mengurapi kepala Yesus, sehingga akhirnya dia menjatuhkan badannya, meminyaki Yesus dengan narwasu murni itu sambil mengusapnya dengan rambutnya. Di depan Simon ini. Karena dia punya hubungan darah itu yang saya tafsirkan, sehingga dia berpikir gini: "Alah, meskipun Simon ini mungkin kakak kandungnya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya, mungkin hubungan darah lainnya, meskipun dia sehari-hari gak pernah negur aku, aku ngertilah dia Farisi, aku ini kan pelacur perempuan berdosa, tapi kalau aku mau ketemu Yesus datang ke rumahnya, gak mungkinlah dia bunuh aku, gak mungkinlah dia meskipun benci aku ngusir aku, karena biar bagaimanapun kita terhubung dengan darah." Nah, fragmen inilah yang kita bawa dalam cerita ini. Siapa Simon? Simon seorang Farisi yang dulu kusta. Yang mungkin besar disebutkan oleh pelayanan Yesus sehingga dia akhirnya mengundang Yesus ketika Yesus datang ke kota Betania. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, baik Simon maupun Maria sama-sama orang berdosa. Orang yang kena kusta di Perjanjian Lama itu dikenal sebagai orang yang dikutuk Tuhan kusta itu kutuk, Pak. Makanya orang yang kusta itu dijauhkan dari keluarganya, bahkan keluarganya membuang dia sehingga seorang kusta itu tidak dapat tempat berlindung lagi. Begini loh. Kau dan aku, Bapak dan Ibu. Kau dan aku, orang tua dan anak. Kau dan aku, suami istri kita saling mencintai tapi kalau diantara kita tiba-tiba ada yang kusta maka untuk menjaga agar diri kita aman dari orang lain untuk menjaga agar kita di hadapan Tuhan bisa terus beribadah terpaksa kita menjauhi orang yang kita cintai ini karena kustanya maka kusta itu dicap sebagai orang yang paling terkutuk orang berdosa baik Simon dan Maria sama-sama berdosa itu fakta Alkitab yang bisa kita temukan namun meskipun begitu, keduanya sama-sama mengalami mujizat. Simon akhirnya cuma dikatakan Matius dan Markus sebagai Simon, si Kusta. Simon yang dulunya Kusta. Tidak ada embel apa-apa, Pak. Apa artinya? Baik si Matius maupun Markus tahu benar bagaimana Simon mengalami kesembuhan dari Kustanya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Orang-orang di zaman itu tahu bagaimana Simon ini bisa mengalami mujizat kesembuhan dari Kustanya. Yang saya tafsirkan tadi lewat pelayanan Yesus. Simon mengalami mujizat. Maria juga nggak mengalami mujijat Iya, kalau Bapak Ibu mengerti bahwa perempuan pelacur ini, perempuan berdosa di Betania ini adalah Maria, maka beberapa hari sebelumnya, kalau kita membaca Yohanes pasal 12, peristiwa tentang tadi, di pasal 11-nya ada mujizat kebangkitan dari mati si Lasarus. Maria juga habis mengalami mujizat. Kakak yang dia sayangi, laki-laki satu-satunya yang melindungi dia. Dia perempuan pelacur, Pak. Gak punya laki-laki, yang, men, yang menjaga dia hanya kakaknya Lazarus ini tiba-tiba mati, tiba-tiba dibangkitkan oleh Yesus. Dia mengalami mujizat, meskipun punya latar yang agak mirip sama-sama orang berdosa dan baru mengalami mujizat. Perhatikan dari kisah tadi, respon mereka terhadap Yesus berbeda: langit dan bumi. Kita mungkin orang Kristen sama-sama, kita mungkin sama-sama pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi dengarkan saya, bisa jadi kau dan aku dalam merespon Yesus tetap berbeda. Coba kita bandingkan yuk, perbedaan apa yang dipertontonkan Alkitab dari respon Simon dan juga Maria ini. Kembali ke Lukas pasal 7, tolong Pak Prana baca buat kita. Ayat yang ke-44, Lukas 7 ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saya pernah diajar guru sekolah minggu dulu, saya masih ingat cerita ini. Kakak saya, kakak guru sekolah minggu itu mengatakan begini: 'Adik-adik...'" Ada seorang farisi yang menyambut dengan baik Yesus sehingga mengundang Yesus makan ke rumahnya. Kalau kita diundang makan oleh seseorang, maka orang yang mengundang kita itu menghormati kita. Sepertinya Simon ketika menjamu Yesus, dia menghormati Yesus. Tapi tidak Pak. Meskipun mungkin Simon pernah diberikan mujizat kesembuhan oleh pelayanan Yesus dari kustanya, sehingga dia kembali menjadi manusia normal, tapi responsi farisi, farisi ini loh, yang akhirnya tetap membuat dia tidak bisa merespon Yesus dengan hati yang benar. Buktinya apa? Ayat 44 tadi. Perempuan ini, perempuan paling berdosa ini pertama kali datang langsung membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Tapi Simon, si Farisi, tuan rumah ini ketika Yesus dan kerombongannya datang ke rumahnya. Alkitab yang ngomong loh, Yesus yang ngomong sendiri. Kau tidak siapkan aku air untuk membasuh kakiku. Tahu gak sih pak, bu, di orang Israel dalam budaya Timur Tengah, menyiapkan air di tempayan di depan pintu rumah kita dan gayung itu hal yang wajib. Kenapa wajib? Karena kontur tanahnya adalah pasir. Terlebih zaman dulu, belum ada sepatu. Saya pernah, saya bilang tadi pagi. Pernah saya bilang dalam satu rombongan yang saya pimpin ke Israel, saya bilang pakai semuanya sepatu cats, jangan ada yang pakai sepatu di luar kets terlebih ke Israel pakai fantovel, pakai hak lima senti, lo sakit, saya bilang gitu. Kemudian dia bilang, Pak, saya udah biasa naik gunung, Pak. Saya ke Sinai kayaknya sanggup. Saya kalau naik gunung tuh terbiasa pakai sepatu sendal. Sendal gunung, Bapak Ibu tahu ya? Yang ya mereknya yang bagus-bagus, harganya juga kalau kita lihat ada yang mahal-mahal juga. Sama seperti sepatu kets merek Nike dan lain sebagainya. Saya bilang, jangan, Pak kalau pakai sepatu gunung pasti akan bermasalah nantinya. Allah kita udah biasa kok dia kekeh dan benar bermasalah saudara. Karena di sana keluar hotel saja sudah pasir. Benar Bapak Ibu. Akhirnya grendel-grendel. Dia bisa pakai nyaman sendal gunung itu dalam konteks Indonesia. Kenapa Indonesia tidak berpasir? Bermasalah kalau jeblok saja atau becek saja. Tapi kalau tidak jeblok, tidak becek, tidak bermasalah dengan sepatu sendal gunung itu. Tapi di timur tengah sana nggak bisa. Dan konteks Yesus zaman dulu ya seperti itu. Kasut itu ya cuma selop untuk mengalasi telapak kaki, terus ditambah kain-kain atau benang-benang begitu, untuk supaya bisa ditempelkan di paha, di betis, sehingga selop yang menutup apa namanya telapak kaki itu tidak lepas dan lain sebagainya. Maka ketika orang datang ke rumah orang, kakinya itu sudah pasti penuh dengan debu. Makanya terbiasa, tuan rumah itu siapkan tempayan di depan rumahnya, dan gayung supaya tamu yang masuk ke rumahnya itu bisa membasuh kakinya. Alkitab katakan, Simon meskipun mengundang Yesus, meskipun Yesus ini kemungkinan besar yang menyembuhkan kusanya, dia tidak menyiapkan hal yang mestinya disiapkan oleh orang-orang biasanya dalam menyambut tamu Berikutnya, lebih dahsyat lagi. Seperti apa isi hatinya Simon? Ayat 45. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. <tuh> Si perempuan berdosa ini tiada hentinya menciumi kaki Yesus. Engkau ketika aku masuk sampai sekarang sama sekali nggak pernah kasih ciuman. Kalau konteks Indonesia 2018 LGBT, kok laki-laki cium laki-laki sih saudara, ya nggak sih? Tapi ini konteks Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau kasih salam Pak, cipika, cipiki, itu udah wajib sana, udah kebiasaan dan budaya. Yesus bilang, gue datang tadi ya, orang lain aja ketemu normal, cium pipi kiri, pipi kanan. Lo gue datang, udah gak disiapin air, kaki gue masih kotor begini, lo gak cium gue. Lo gak bener lo. Yang lebih dahsyatnya lagi, ayat berikutnya, ayat 46. Ini menunjukkan Simon tidak menghormati Yesus semestinya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini perempuan ini 300 dinar, narwastu murni, dia pecahkan buli-buli lehernya itu, dan dia tuangkan dari tadi ke kakiku, meminyaki kakiku. Kakiku yang tidak kau cuci dengan air tadi. Kau boro-boro, minyak wangi biasa saja tidak kau rapi. Itu budaya juga Pak. Kalau saya mengundang Pak Edi, kami berdua nih hidup di zaman perjanjian baru. Kalau saya benar-benar mengundang Pak Edi dan saya menghormati Pak Edi, maka saya wajib hukumnya ketika Pak Edi masuk, saya atau saya nyuruh budak bujang saya, pembantu saya, tolong urapi kakinya Pak Edi. Dengan apa? Dengan bersihkan dengan air sebelum masuk ke rumah saya. Itu tanda penghormatan. Kemudian setelah Pak Edi bersih kakinya, saya Budaya zaman itu, kalau saya menghormati Pak Edi, maka saya ambil minyak wangi. Terserahlah minyak wangi yang kalau Pak Edi mungkin jangan yang narwasu murni lah ya, yang biasa-biasa aja. Yang penting minyak wangi. Kenapa? Pak Edi habis berjalan kaki di luar sana, debu, panas terik, matahari, agak berbau badannya. Maka supaya Pak Edi dimuliakan oleh saya, dihormati oleh saya, masuk ke rumah saya, saya urapi. Itu hal yang wajar dan wajib mestinya dilakukan oleh orang yang tahu bahwa rumahnya didatangi orang yang dia hormati. Simon ngelakuin itu, Enggak. Yang saya mau katakan bapak ibu biji mata Tuhan, perempuan berdosa ini merespon Yesus jauh lebih keren daripada si Farisi yang mestinya tahu etika, sopan santun, dan budaya lebih tinggi dari pelacur yang namanya Maria ini. Pertanyaannya, kenapa Maria bisa begitu? Pertanyaan saya, mau nggak bapak ibu seperti Maria? Kalau mau Rahasia Maria Maria Si pelacur ini gak banyak Kisahnya di Alkitab Tapi dari kisah yang sedikit itu Kita temu rahasianya Kenapa dia bisa memperlakukan Yesus seperti itu Kenapa dia bisa korbankan minyak narwastu murni Yang tidak dimiliki banyak perempuan Benar-benar dia pecahkan leher buli-bulinya Dituangkan habis sehingga Alkitab katakan kalau dalam Injil Yohanes bau semerbak di rumahnya si Simon ini. Karena Maria punya attitude, saya mau tekankan lagi, Maria punya attitude, sikap, hormat yang benar, dan dengarkan saya, itu tidak mungkin terjadi begitu saja, semudah membalikkan telapak tangan. Apa yang dikerjakan Maria sehingga dia punya attitude Sehingga dia bisa berikan yang terbaik yang dia miliki kepada Yesus Kita temukan dalam Lukas pasal 10 Ayat 38 Sampai dengan ayat yang ke 42 Lukas 10 Ayat 38 Sampai dengan 40 Tolong dibaca buat kita Pak Ayat 38 sampai ayat 42. 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Bala ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" suruhlah dia membantu aku tetapi Tuhan menjawabnya Marta Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya ayat 39 bagian B-nya Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya bagi saya jelas ini yang menunjukkan bagaimana akhirnya Maria punya attitude yang jauh lebih baik daripada seorang farisi terpelajar kaya raya yang namanya Simon ini. Mestinya Simon bisa mengerjakan hal ini, tapi kenapa Simon tidak bisa mengerjakan hal ini? Karena Simon tidak mengerjakan yang Maria kerjakan. Ketika ada kesempatan Maria menjamu Yesus, Maria dikunjungi oleh Yesus. Yesus datang ke rumahnya Lazarus di mana ada Martha dan Maria di situ. Maria Alkitab yang ngomong bukan saya, Pak. Duduk dekat dengan kaki Tuhan. Tafsir sederhananya, Maria mau membangun keintiman dengan Yesus. Maria mau dekat dengan Tuhan. Maria tidak mau melepaskan bagiannya. Dia mungkin berpikir, "Kapan lagi Yesus datang ke rumah saya? Kapan lagi orang yang sudah membangkitkan saudaraku Lazarus ini datang mengunjungi rumah saya? Perempuan berdosa ini!" Makanya, ketika ada kesempatan itu, dia dekat saja dari kaki Yesus, tidak mau beranjak. Membangun keintiman dengan Tuhan itu yang membuat kita bisa seperti Maria, dan membangun keintiman dengan Tuhan itu harus kau ciptakan sendiri. Banyak orang bisa dekat dengan Tuhan, tapi gak bisa mengerjakan yang Maria kerjakan berikutnya. Apa itu? Alkitab katakan dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Artinya, apa dia bukan cuma dekat di kaki Yesus bukan cuma sekedar kau mungkin kalau sudah ngerti Mariani pelacur ya melihat Yesus yang dibrondong cakep banget ya <laughs> cowok keren dia mungkin nggak begitu tapi dia pakai telinganya untuk mendengarkan seluruh perkataan yang keluar dari mulut Yesus keren nggak saudara Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran yang akan Firman Tuhan itu yang akhirnya menggerakkan dia sesuatu dari hati iman itu mendorong dia sehingga akhirnya dia ambil yang terbaik yang dia miliki kekayaannya itu hupar kontanya itu minyak narwasumurni murni yang harganya 300 dinar yang tidak dimiliki banyak perempuan dia rela korbankan itu hanya untuk Yesusnya nah cerita di Lukas pasal 7 inilah yang melatar Lukas pasal 8 yang di awal tadi kita baca di mana kalimatnya di kalimat terakhir di ayat 3 perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Di pasal 7 ada perempuan berdosa bisa memberikan kekayaan dia. Apa itu? Ya satu-satunya itu narwastu murni. 300 dinar untuk Yesus. Kalau kita baca di Lukas pasal 8, ada banyak perempuan. Kekayaan itu jangan kau pikir tuh uang, Pak. Banyak kita berpikir, aduh kita gak bisa memberi yang terbaik dong, karena kita gak punya uang. Coba baca baik-baik. Kembali tolong Pak baca, Pak. Lukas 8 ayat 2. Ada seorang perempuan yang saya berani tafsirkan dia tidak punya uang sama sekali, tapi dia tetap memberikan kekayaan hupar konta milik dia yang terbaik untuk Tuhan. Siapa itu? Ayat 28. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Coba pikir, Maria Magdalena kok pikir punya uang? Come on. Naif cenderung bodoh kalau ada orang yang berkata Maria Magdalena punya uang. Kenapa begitu Pak Seno? Kenapa begitu pendeta? Karena Alkitab katakan sepanjang hidupnya dia kena sakit-penyakit, punya banyak sakit-penyakit. Sudah itu dia juga terikat dengan tujuh roh jahat. Pak, Bu, kalau orang terikat dengan banyak sakit-penyakit terikat roh jahat juga, kira-kira dia besi bisa, bisa punya uang? Kira-kira dia masih bisa bekerja Andai kata dia punya warisan Uangnya dipakai buat apa? Untuk mengobati tubuhnya kan yang sakit itu kan Maka uangnya akhirnya habis Maria Magdalena gak punya apa-apa Tapi tetap kalimat ayat 3 di pasal 8 Lukas Dia memberikan Hupar kontanya Hupar kantunnya Milik dia Apa milik dia? Tubuhnya Maka akhirnya banyak orang di luar sana Berkata Maria Magdalena itu jatuh cinta sama Yesus Karena dia kemanapun pun dia pergi ada Bukan itu pak Kenapa dia mau memberikan dirinya buat Yesus Karena cuma itu yang dia miliki Dia mendampingi Yesus dan kelompoknya kemanapun dia pergi Dia berikan yang terbaik hupa, hupa kontam rek dia Kekayaan dia apa? Tubuhnya Dengan cara apa? Dengan nyuci baju Yesus Gak pernah kok berpikir Yesus tuh gak cuci baju ya Makanya ada film Yesus Dulu lama, Yang udah lama Itu saya perhatikan dari awal kemunculan Yesus Sampai akhir bajunya itu wajah Terus gak ada tuh kisah di dalam film Yesus manapun ya. Yesus tuh mencuci bajunya. Lu pikir tiga setengah tahun Yesus pergi hanya pakai baju itu saja? Enggak dong. Pasti ada nyuci baju Yesus. Ngebayangin siapa nyuci baju Yesus? Apa Yesus diri nyuci baju? Kayaknya enggak dong. Nah kita ngomong perempuan-perempuan ini. Maria Magdalene memberikan tubuhnya, nyuci baju Yesus, nyuci baju murid-murid Yesus yang lain, masakin Yesus, Mungkin beliin obat, mungkin ngerokin kalau bahasa orang Jawanya saudara ketika Yesus masuk angin. Masa bisa Yesus masuk angin, Pak murid-murid masuk angin? Eh, di padang gurun. Tidurnya tidak di rumah. Kadang-kadang kita katakan Yesus tidur di gunung, di bukit. Anginnya tinggi, mungkin nggak masuk angin. Wah, masa Yesus masuk angin? Yesus itu manusia juga, Pak. Ya, jangan kau pikir Yesus selama 33 setengah tahun hidupnya nggak pernah bersin-bersin, nggak -bersin, pernah flu, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk. Come on. Kalau begitu dia bukan manusia dong. Ah, kita bohong dong kalau ketika dia berkatakan Yesus adalah 100% manusia. Yesus pasti pernah merasakan itu semuanya. Tapi dalam tiga, tiga setengah, tahun pelayanannya, dia jamin, dia terjamin hidupnya. Kenapa? Ada orang-orang perempuan-perempuan seperti Maria Magdalena yang gak punya uang. Tapi berikan hidupnya, tubuhnya untuk melayani dia. Ada Yohana, kalau kita baca ayat 3. Nah Yohana ini orang kaya nih. Kenapa orang kaya? Istri kusa. Siapa kusa? Bendahara Herodes. Uang banyak dia. Ya, Dia melayani Yesus dengan uangnya. Dia telepon suaminya si bendahara raja, Pak, minta dong uang dong. Buat apa? Ini buat guruku. Dikasih sama suaminya yang bendahara raja, namanya bendahara dimanapun, apalagi zaman dulu belum ada KPK. Ya kan sih? Ya kan? Ngambil uang Herodes, nilep uang Herodes, pasti ada lah. Tapi si istrinya ini udah bertobat, kusanya mungkin belum bertobat. Sebab kalau kusanya sudah bertobat, maka kita katakan kusanya ada di kelompok Yesus. Tapi hanya si siapa Yohanes saja. Ya, dengan uangnya itu dia melayani Yesus. Ada Susana dan banyak perempuan lainnya. Ngerti sekarang Pak? Bu, bagaimana melayani dengan yang dimiliki? Dan pasal 8 ini, ayat 1 sampai 3, ditutup dengan ayat 4, sampai seterusnya yang perikopnya judulnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Aduh ini keren banget. Karena waktu gak bisa saya kot bahkan panjang. Intinya begini, kalau kau baca perikop perumpamaan tentang seorang penabur, ada penabur yang menaburkan benih. Yang salah, yang menjadi isu bukan penaburnya, yang menjadi isu bukan benihnya Penaburnya dan benihnya itu Alkitab dengan katakan adalah firman Benih itu firman Tuhan Yang menjadi isu dan menjadi masalah Sehingga akhirnya tidak berbuah adalah media tanamnya Alkitab katakan ada penabur yang menabur benih Terus jatuh di pinggir jalan Media tanamnya pinggir jalan Sehingga namanya di pinggir jalan Bapak Ibu keinjak-injak orang Akhirnya apa? Mati dengan seketika Gak bisa bertumbuh yang kedua, ketika benih ditaburkan jatuh di media tanam yang nggak sempurna, bebatuan. Jatuh di batu, tumbuh dia, tapi namanya batu akar tidak bisa menancap. Sehingga akhirnya kalau ketiup angin, gampang mati. Yang berikutnya jatuh di semak beduri. Ketika jatuh di semak beduri, dia bisa tumbuh. Tapi gara-gara semak itu akarnya lebih jahat, dia cuma bisa tumbuh dan tidak pernah bisa berbuah. Dan media tanam yang terbaik kalau kita baca di pasal 8 ayat 4 dan seterusnya adalah tanah yang baik. Media tanam itu apa? Jadi kita. Hari ini saya ngomong apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, firman Tuhan, kebenaran untuk saudara. Orang yang ngomong saya sama, firman yang kau dengar sama, nggak mungkin saya ngomong begini Pak Edi nangkepnya A, ah, apa uh, uh, anaknya nangkepnya B karena sama-sama apa yang saya kotbahkan bahkan mereka dengar berdua tapi bagaimana hati kita ini kalau ditabur di jalan bapak ibu coba dengar firman ya nggak mau dalami sungguh sehingga bisa Amin di gereja keluar ketemu orang kalau di jalan karena banyak lalu-lalang nggak fokus akhirnya hilang apa yang didapatkan di gereja nggak bisa dibawa pulang kalau di tanah bebatuan seperti itu juga. Ya. Kalau nggak siapkan hati ini benar, sehingga firman yang kau dapatkan buat kau suka cita, kau aminkan. Tapi karena kau tidak mau mendalami, ya sampai seberapa lama akhirnya juga hilang. Yang paling banyak dilakukan orang Kristen itu apa? Hatinya itu seperti semak belukar. Dia dengar firman Tuhan, amin. Tapi hatinya, pikirannya, matanya, telinganya Dia pakai juga untuk mendengar hal-hal lain yang sangat duniawi Kau di gereja hari minggu ini, di akhir tahun ini dengar firman Tuhan Tapi nanti pulang ke gereja juga lihat ramalan-ramalan di tahun 2019 Akhirnya kekhawatiran, ketakutan, kekayaan bahkan yang menariknya saudara, kalau kita baca di pasal 8, di ayat yang ke-14, ada orang gara-gara hupar konta, kekayaan mereka, apa yang miliki membuat dia menjauh dari Tuhan. Perempuan-perempuan yang saya sebutkan tadi, mereka punya hupar konta, milik mereka membuat itu bisa mereka arahkan mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Hupar konta mereka, apa yang mereka miliki, mereka persembahkan untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak persembahkan hupar konta ini untuk Tuhan, dengarkan saya, maka Bapak Ibu akan seperti orang yang terima benih Firman Tuhan, tapi jatuh di tanah yang penuh semak belukar. Maka, dikunci tahun di minggu terakhir 2018 ini, introspeksi dirimu. Cuma itu pesan saya buat saudara: benahi hatimu ini, supaya apa? Supaya kau bisa jadi seperti Maria ketika kau sudah benahi hati. Mulailah bangun keintiman dengan Tuhan. Caranya gimana, Pak Seno? Jangan tanya saya cara bangun keintiman itu beda-beda setiap kita mulai dekat dengan Tuhan, nggak mau jauh dari Tuhan. Gimana ke caranya? Banyak doakah? Pujian penyembahan kah? Banyak baca Alkitab setiap kita punya cara yang berbeda-beda. Yang kedua, mulai dengar sungguh setiap perkataan Tuhan. Maka itu pentingnya baca firman Tuhan, bukan saja firman yang enak di kuping, tapi firman yang menemplak kita sekalipun. Dan ketika kita kerjakan dua hal itu, maka Bapak Ibu dan saya akan bisa itu memberikan hupar kontamu untuk Tuhan. Seperti Maria Semoga kita menjadi Maria-Maria Mulai di 2019 nanti Sehingga ketika Tuhan datang Tuhan sudah menikmati sisa hidupmu ini Dan surga adalah upahmu Tuhan Yesus memberkati Tunjukkan kepala kita doa